Jika sebelum ini kita sudah menyelongkar keunikan yang ada di Longyearbyen Svalbard, misi kami kali ini pula adalah untuk melihat dengan mata kepala kami sendiri sebuah pekan yang dibangunkan mengikut ideologi Soviet dalam melahirkan masyarakat yang ideal, yang benar-benar terletak di penghujung planet bumi yang dipanggil Pyramiden. Hari ni kita ada new driver, kereta import dari Malaysia. Betul, yang boleh drive sebelah kiri manual. Steady, okay. So kami decide untuk jalan-jalan sebab cuaca sangat cantik, ya Allah. Hello. Okay, tengok ni, ni ada kanak-kanak. So bila cuaca baik, ayah dia bawa jalan-jalan. Okay, nampak ni, yang ini adalah tinggalan-tinggalan coal mine. Saya rasa ini daripada mine number 6. Okey, sekarang ni saya dekat tepi jalan. Kalau kita lihat, ini kawasan di sekitar Longyearbyen. Depan ni ada snowmobile dan ini adalah bukit yang mudah untuk kita hike dan kita boleh nikmati pemandangan daripada atas. Jadi kalau kita lihat kat sini, ini adalah sekolah. Jadi Kai kata, sekolah mereka ini tak ada ajar ABC, tetapi mereka diberi peluang untuk berkomunikasi dan juga orang kata get to know each other, macam mana mereka nak bersosial di antara satu sama lain. Mereka akan bagi ruang untuk main dan explore. Dan sekarang ni kami nak berjalan ke atas, kita nak melihat balik rumah Beverly Hills tu dengan lebih dekat. Jom. Jadi nampak macam rumah biasa je, tapi ini sewa 35,000 nok sebulan. Inilah kawasan rumah kaya. Oh, dia siap ada tanduk rindia. Kita jalan kat sini, tengok gebu je dia punya rumput dia. Saya jalan, saya pijak. Dan kalau anda nak tahu, mesti kalau saya tekan dan ada kesan pijakan itu, dia akan kekal selama setahun ke dua tahun dan kadang-kadang lama, kerana dekat sini ada proses frost dia tu. Jadi dia takkan berubah apa yang kita pijak tu. Tempat ni sangat amazing lah. Kau boleh dengar tak? Ini bukan tempat untuk kita bersukaria, sebab dia ada tempat untuk dia melatih husky. So bila husky yang dilatih, dia akan dijadikan untuk tempat penarik tu, apa ni, dog sledger. Ya. So tempat yang sangat menarik lah, sebab sebelum ni saya tak pernah tengok di depan mata macam mana diorang train anjing liar ni menjadi anjing yang sangat-sangat tame untuk dijadikan dog sledger di kawasan sini. Sebenarnya tempat ni tak ada orang masuk bawa kereta tau, sebab nampak kita punya trail tayar kita je, orang lain tak ada pun. Dan yang paling penting, dia ada rumah-rumah macam ni yang sangat tenang, cozy rasanya, calm. Jauh daripada hiruk pikuk lah macam mana tadi si Zaris bagi tahu. Dan kita boleh melihat keindahan alam yang ada kat Svalbard. Dia mengingatkan saya tentang Iceland juga. Kawasan-kawasan yang macam remote, remote place. Tenang je macam ni. Tu nampak ada sebiji rumah kat situ. Very nice. Dan kita dikelilingi gunung-gunung yang cantik dan indah. Rider kita semakin berkeyakinan. Joki. Okay, dari macam mana pengalaman memandu? Oh, rupanya memandu di sini sangat-sangat tenang tau. Sebab kita antara kenderaan yang lain tu, lebih setengah jam baru ada kenderaan yang lain. Lepas tu kiri kita, kanan kita dulu ada laut. Kiri pula ada lembah-lembah gunung. Oh, ya Allah. Ini memang best driving feeling lah di sini. Ustaz Syoki tu, Ustaz Syoki. Ustaz Syoki dalam mimpi. Ustaz Syoki dah keletihan
dia dah drive long the way, kita bagi dia rehat, dia rehat lah. Penuh baru lah, tu nampak betul-betul putih. Kan? Aku cakap putih ada biru-biru kat atas. Cantik ni. Okey, dan jangan lupa yang ini selalu kita bawa Fresh and Cool untuk sakit tekak. Daripada Tropika ni, ini memang kita bawa lah selalu. Cuma yang ini kali ini dia beku sekejap. Kita pakai masa balik nantilah. Saya rasa saya nak berhenti kat sini. So, kita akan berhenti dekat sini, which kita nak bergambar dekat kawasan tu memang sangat best. Wow. Saya rasa lagi best daripada ATV Safari tadi. Sebentar tadi kita almost slip dalam lumpur sebab tersilap. Kita pergi berhenti dekat tengah-tengah lumpur yang ada air. Nasib baiklah Captain AA dia ada pengalaman sebelum ni, dia pernah juga membantu. So alhamdulillah kita pakai 4x4. So apa tips dia? Okey, yang paling utama sekali adalah bila kita dekat tempat yang kawasan lembik, bila kita dah ada momentum, kita jangan terus berhenti. Kita cari tempat yang kering, yang keras. Jadi bila kita berhenti kawasan lembik, memang kita terperangkap nanti. That's why tadi saya bagi tahu dekat Zarif kena ke depan lagi, ataupun kita tukar jadi four wheel and then lepas tu kita slowly moving supaya dia dapat grip tanah tu. Tu cara dia lah. Wah, jumpa rindia. Okay, rindia. Ini kalau kita ada senapan dah boleh makan dah. Okay, kalau kita lihat yang sana tu, kami daripada airport boleh nampak dah Global Seat Vault tu. Okay, so Global Seat Vault, here we go. Ni. Tu Global Seat Vault dia. Alhamdulillah. Okay, tengok. Kita boleh lihat daripada atas ni lautan yang terbentang luas yang sangat cantik. Okay, kalau kita lihat, itulah dia Global Seat Vault. Kita dah sampai. Dan kita boleh dengar deruan air yang ada dekat Global Seat Vault ni. Memang best. Memang nature dia macam tu. Oh, nice. Svalbard Global Seat Vault offers safe, free and long-term storage of seed duplicate from all gene banks and nations as part of global effort to secure the diversity of seed for the future. Tak sangka, kita dah berjalan menghampiri Global Seat Vault, tempat yang sangat penting dalam menyimpan biji-biji benih yang ada di seluruh dunia. Okey, kalau kita lihat sebenarnya, dia tunnel ini akan masuk ke dalam mountain ini, okey, sedalam 130 meter. Jadi, dia ada bilik seluas 300 meter persegi yang menempatkan pelbagai seat di seluruh dunia. What is fantastic? Ini baru rare. Let's go! Benda ni paling rare adalah sebenarnya kita orang terbaca dia hanya boleh datang dengan guide. Tapi kalau ya, tapi kita dah ada kenderaan, so kita exercise je lah. Kita orang putih tu pun buat, saya tak bersalah je, kita buat lah. Okay, jom kita pergi depan. Hey, tempat bersejarah ni. Oh, ni dia Svalbard Global Seat Vault. Depan mata kita, akhirnya kita sampai kat sini. Tu dia, very rare. Dan kalau kita lihat, dia ada number pin code. Ada tulis sini, the Global Svalbard Seat Vault is the largest safety backup of the world's crop diversity. Tu dia. Negeri 18 sesi dalam ni. Oh, okey. Ada security. Dah, jom. Kecilnya Svalbard ni. Ui, tengok ni. Waterfall bawah ni. Oh, cantik. Oh, ya Allah. Lawannya air dia menghijau. Serius. Subhanallah. Sekarang ni dah masuk waktu pukul 9. Tadi dah pukul 9 malam, tetapi midnight sun berlaku di depan mata kita.
Okay, Ustaz. Nak masak, Ustaz? Alhamdulillah, kami dah sampai rumah. Dan paling best sekali, kami dapat pemandangan yang cantik hari ni. Midnight sun. Oh, tu dia. Sekarang dah nak pukul 10 malam. Tetapi masih lagi, kita boleh lihat terang macam siang. Okay, selesai tadi kita pergi Global Seed Vault yang ada dekat Svalbard. Kita balik dah lapar ni. Kali ni kita bagi Chan Ustaz Syoki rehat. Saya pula nak masak malam ni. Jadi kita nak masak aglio olio spaghetti. Jadi simple je masakan dia. Tak tahulah jadi ke tidak, kita guna bahan apa yang ada dia. Yang penting ada bawang putih, ada black pepper, lepas tu ada udang sikit, dan juga some bahan-bahan yang ada kat sini, chili flake dan juga virgin olive oil. Okay. Special spaghetti aglio olio by Captain AA. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pusingkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, entah sedap ke tidak masakan tu. Ha, teladan je lah. Alhamdulillah, syukur betul kami dapat menyaksikan fenomena midnight sun ini. Sedar tak sedar, hampir pukul 12.30 malam rupanya. Esok, kami kena bangun pagi untuk misi seterusnya, iaitu ke Pekan Hantu Piramiden. Okay, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari yang seterusnya. Sekarang kami prepare. Sekarang dah pukul 7 lebih. 7.50. Kami kena ke Gasthaus 102 untuk kita being pick up by provider untuk kita menaiki boat trip hari ini, iaitu bersama dengan Henningsen. Jadi kita akan ke Piramiden. So kita lihat bagaimana keindahan alam yang ada dekat sana. Jadi kami tak sabar dah. Semoga semuanya berjalan baik. Pagi ni cuaca agak cantik dan kita lihat snow dah mula banyak dah membungkusi puncak-puncak gunung tu. Sangat cantik. Okay, sekarang ni kami sampai dah Gasthaus. Mujur kami awal, kita ingat pukul 8. Rupanya dah 8:30. Kalau sebelum ni tak ada snow, sekarang dah ada snow. Memang sangat cantik. Tengok, diorang ni berbaju Melayu lagi. Tahan sejuk punya. Kulit biawak apa ni? Tu, Tok Imam kita, Tok Kadi. Insyaallah, saya nak pergi kahwin dengan orang. Misi ke Piramiden kali ini, kita akan menggunakan Henningsen Fjord Cruising. Kita boleh booking melalui website Visit Svalbard beberapa hari sebelum perjalanan, sama ada dengan menggunakan cash ataupun kredit card. Okay, kepada rakyat Malaysia kat sana, kita orang berjaya bawa baju Melayu kita ke hujung dunia, babe. Pecah rekod. Kita sebenarnya rasa betul lah datang ke Svalbard waktu ni. Rasanya Allah memang tak salah alamat. Dia bagi kita timing yang betul. Kena pula waktu ni musim hunting reindeer dah dibenarkan. Cuma kita tak ada peluang nak tangkap lah. Semalam kita main dah nak tangkap lah seekor tu. Kita tak buat nampak kan. Lesen pun tak ada. Tapi memang cantik lah. Awesome lah. Korang kena datang. Tolong lupa. Tapi memang betul macam Ustaz kata, kalau saya ada senapan dah tembak sebab kita boleh jalan. Saya dengan tu je. Dengan Zarul dia punya jarak dia. Macam tu. Kalau ada senapan kat takang dah masak rindia sebelih. Sebab yang boleh sebelih ni kita orang je. Tak ada dah orang lain. Melayu terakhir ni kita orang je ada saki baki ni dekat penghujung dunia ni. Apa guna dah ada ilmu korban kita orang tu? Dia jamin lah. Kalau kata kita orang buka kedai halal kat sini, korang setuju lah. Tanya sikit. Are you Henningsen? Nope, they're coming in 5 minutes. A big bus going to the border.
Big bus with polar bear. That one. Okay. All right. Okay, dah sampai. Cepat. Let's go, let's go. Okay, let's go. Big bus with the polar bear has arrived. Come, come, come. Jom, jom. Okay, ambil barang-barang. Kena kapal nak turun. My bag, baby. Big bus polar bear dah sampai. Okay, tengok tu. Cuaca cantik weh, tengok ni. Oh, lawa. Wah, tangan mamaku. Oh, tu dia. Kami tak sabar dah. Nak menaiki boat. Mana perasaan kita ni? Sejuk. Bertemu polar bear. Amin. Mudah-mudahan dapatlah jumpa polar bear depan mata. Dia ada satu tip. Kalau rasa sejuk, peluk polar bear tu dia akan panas. Panas hati. Oh, koyak muka aku kalau aku dia. Hello. Henningsen? Henningsen. Ya. Muhammad Kamal. There's four of you? Yes. Yeah, this. Yeah. This. Hey, I'm Kelsey. Oh, hi Kelsey. Good to meet you. You can eat everything except pork and alcohol. Yeah. Great. Yeah. I'm just noting the dietary needs. Oh, thank you. But I'm good to meet you. Okay. Welcome to the bus. Right. Okay, what is your name again? Kelsey. Kelsey, nice to meet you, Kelsey. Yeah. Morning. Morning. Okay, ni dalam keadaan dalam bas dia. So Syoki dengan siap-siapkan. Dan ada orang ni bawa senapang gerilak. Ya, aku risau dah. Harapnya dia sentiasa rasional dan tidak ada masalah psikologi. Okay, kalau bawa senapang dalam bas ni adalah satu perkara normal. Jadi kau jangan risau lah, bukan teroris. Okay, we are moving now. Okay, kalau korang nak tahu, summer ni pun dah 4 Celsius pun dah macam menggigit dah jari tu orang. Apatah lagi kalau winter negative 30 kat sini. They are my friends from Malaysia tu. So this is Mr. Peter from Germany. Dia datang untuk hiking and boat trip, is it? Nice. Oh. Oh, you are a scientist? Wow. Studied physics, but I don't know electrical engineering. I see. Nice. I can tell it when I see your face. You remind me of Back to the Future. Yang bestnya bila travel ni, kita boleh dapat kenalan dan rakan baru. Berkongsi pandangan dan pola fikir mereka secara tak langsung. Ini membuatkan pandangan kita lebih matang dan luas. Sebelum menaiki bot, company Henningsen ini akan pick up peserta-peserta terlebih dahulu yang menginap di sekitar kota Longyearbyen sebelum memulakan ekspedisi. Agak ramai juga peserta kali ini. Ramai nampaknya. Penuh dah bas ni. Sejam untuk pick up orang ni. Berapa jam kita punya ni? 11 kan? 11 jam. Pergi balik 2 jam. Hopefully kita boleh fly drone lah. Sebenarnya bukan kita saja yang kat sini. Saya bayangkan atas bot tu kita orang 4 orang. Kelsey, for those of you who didn't catch my name, and I'll be your guide to Pyramiden. But we're on our way to the port. We'll be there in 45 seconds. And once we're there, just follow me on to MS Billefjord. It's the blue and white boat. Okay, adakah itu bot kita ataupun bot kita sebenarnya kecil? Dia kata biru putih. Kita tunggu biru putih yang mana satu. Ada banyak juga biru putih kat dalam ni. Ini bukan biru putih sana. Kita yang tu. Dah kena scam lah. Kita DA dah scam kita. Jom, kita ready untuk kita turun. Let's go, ambil bag. Okay, ambil bag dulu. Okay, kita dah sampai dah ke port. So itu boat kita, Henningsen. Dan itu bukan, itu cruise. Alhamdulillah, free at last from the bus. Dan cuaca, subhanallah, sangat cantik, sangat indah. View pun magnificent, majestic. Ini dia, siapa kata Melayu takkan sampai di hujung dunia. Kita akan cuba apa Melayu akan rasa 11 jam di atas feri ni, tempat yang sejuk. Sebab tu kita berbaju Melayu siap-siap. Banyak boat kat sini, so ini adalah port dia. Dan kalau siapa-siapa yang datang dengan cruise, dia akan parking dekat situ. Dan kita akan turun dan buat tour lah dekat kawasan Svalbard ni.
Dan kita tengok ada juga boat ride yang lain. Kita boleh gunakan boat-boat ni untuk kita buat tour di dalam kawasan Lautan Atik ni. Itu kita tu, Billy Fjord, tu boat kita. Wow, saya suka sangat dengan cuaca hari ni. Hopefully dekat atas tu tak sejuk sangat. Kalau kita tengok tu, snow cap mountain ni baru saja terbentuk dalam 2-3 hari ni. Slowly, sikit demi sikit, dia sedang membentuk snow-snow yang baru dan akan memenuhi seluruh kawasan di sini sehingga musim sejuk nanti. Boleh dikatakan sama kali ni agak pelik juga. Dan salji-salji yang turun ni dikatakan juga salji yang turun lebih awal daripada masa yang sepatutnya. Morning. Keterujaan, teruja. Kita boleh pilih nanti tempat duduk mana yang kita nak duduk. Oh, tu dia. Ya Allah, cantik. Boleh BBQ ke apa dah tadi? Hello. Trivian Karasu. Kapal pun dah bergerak meninggalkan JT Longyearbyen. Jadi kita dah mula menghala ke arah Pyramiden. Okey, kita naik ke atas. Apa yang ada kat atas tu? Ada briefing sikit. Sebelum ke Pyramiden, kita akan melalui beberapa spot yang menarik dahulu, antaranya seperti Bird Cliffs dan juga glasier di Svalbard. Okey, sekarang ni kami dah berada di atas boat. Memang dia punya view dia sangat fantastic dan kita boleh lihat gunung-gunung yang majestic di depan mata kita. Dan kita ditemani oleh Seagull. Nampak tu Seagull? Wah. Dan kita dikelilingi oleh gunung. Semua gunung. Macam mana pengalaman, tuan? Berbaju Melayu ni, tuan? Oh, saya rasa saya seperti seorang pahlawan di bumi asing tau. Itu je. Tengok, dia speechless. Speechless. Sejuk lah, tuan. Melihat keindahan ciptaan Allah ni. Ya Allah, tuanku. Oh, seorang lagi baju Melayu nampaknya. Dia ada dekat dalam ni. Tapi kita perlu ganti untuk survive. Dan dia ada beberapa deck atas ni. Kita boleh lihat ramai yang naik ke atas deck. So, saya pun nak naik ke atas deck. Okay, tu. Nampak? Inilah pemandangan di Lautan Svalbard, di hujung dunia. Happy kata ni. Oh, tengok ni. Gambar kita bagi. Jadi business owner kalau nak kapal laut awak, jom travel dengan RTV. Where are you from, sir? Me? Yes. Wow. Wow. Many from, places? From Soviet Union. Soviet Union. Yeah. How do you find this dress? I mean, I've been living here since 2016. Right. Yeah. So I thought you might think something about this dress. It's very beautiful. Very beautiful. It's colorful. Very beautiful. This is our traditional dress. Yes, from Malaysia. Yes. Okay, jom kita masuk dalam. Kalau kita kesejukkan, duduk dalam memang sedap. Very warm. Kita boleh layan kopi panas. Ni bahagian ruang dalam. Ni bilera ni saya tak bersetuju. Okay. Kita duduk kat sini, kita punya pot. Oh, nice. Dalam ni rasa warm eh. Okay, jom. Kita dah siap. Buka kamera. Kita nak turun bawah. Tangga dia agak curam. Kena hati-hati. Ini bahagian bawah yang lebih luas. Okay, dia tengah siapkan hot chocolate. Okay, jangan risau. Dekat sini ada kad kredit. Anda boleh bawa kad kredit saja macam ni. Nanti tap saja kad kredit untuk buat pembayaran. Tengok ni. Asap. Okey Ustaz, kita kat mana ni Ustaz? Tengah layar hot coklat ni. Kita dekat tengah laut. Itu yang sudah pasti, Lautan Arktik tau. Dah mula banyak burung Ustaz? Dah, ya, yeah, kita dapat maklumat tadi daripada guide kita. Dia kata dekat sini kita dah boleh tengok spesies burung tertentu. And so kita sangat rapat dengan kawasan ni. Dia kata tak payah pakai binocular pun, kita boleh nampak burung-burung tersebut lah. I see. Ustaz, saya perasan kalau kita lihat laut dia dah mula keruh yang sini ya. Macam
dua laut yang bercantum sama macam dalam Quran lah kan. Saya ish. Tapi benda tu ada dekat Granada, belah Selat Gibraltar. Bukan dekat sini lah. Tapi apa pun, still awesome lah tu dia. Seagull. Kita dah jumpa salah satu spesies burung yang ada dekat Svalbard. Oh, dekat dalam Svalbard ni saja kan ada 60 spesies tau. Dan yang paling famous adalah puffin. Tapi kita tak jumpa lagi puffin tu. Dia punya mulut parut, paruh dia bukan parut. Paruh dia tu colourful sikit. Nanti kita cuba cari. Okay, tengok Mr. Peter. He got a good lens. Okay, satu pengalaman yang menarik. Kita boleh layan hot chocolate atas kapal ni. Dan kemudian kita melayan keindahan alam yang ada dekat Svalbard. Okay guys, Temple Mountain. Ia dikatakan seperti temple kerana dia punya rupa bentuk tu ada garis-garis-garisan tu yang membentuk satu fenomena asli yang unik dan diberi nama Temple Mountain, sempena keunikannya yang sangat-sangat indah. Sekarang ni dikatakan kita lucky sebab apa, wave dekat sini quite nice today. Selalunya dia memang bergelora. Jadi memang macam saya katakan dengan Ustaz Joki tadi, kita beruntung lah hari ini kita diberi satu cuaca yang sangat baik, matahari sepanjang masa di Svalbard. Pengalaman cruising ke piramiden ini sahaja tak dapat nak digambarkan dengan kata-kata. Kita mampu menyaksikan bagaimana rantaian gunung terbentuk lebih 400 juta tahun dahulu akibat pergerakan kerak bumi di Svalbard dan gunung-gunungnya yang dipenuhi oleh granit kecil. Kerana itu, formation gunung di sini tidak sesuai untuk wall climbing kerana tiada solid rock. Granit ini membentuk beberapa puncak gunung yang tinggi di Svalbard. Bentukan gunungnya pun saling tak tumpah dengan bentukan gunung yang terdapat di Kapadokia, Turki. Memang majestic dia punya view. Antara benda yang boleh menyebabkan kita rasa pening sikit kat sini ni, sahabat kita sedang mengalami mabuk laut sikit. Kopi je, coklat. Nanti dia buat. Saya tak boleh minum air. Tak boleh, susu memang tak boleh. Lawyer lah. Beat up my friend. Beat a polar bear. Seterusnya, kita akan melalui salah satu tebing burung yang paling menakjubkan di Svalbard. Rumah kepada kira-kira puluhan ribu ekor burung bernama Bernich Guillemot yang bersarang betul-betul di muka tebing yang tinggi. Tebing batu yang tersegam indah ini adalah rumah kepada beribu-ribu ekor burung dan sering dikelilingi oleh burung cama Glaucus dan musang Arctic yang mencari makanan. Di bahagian ini juga, cuacanya lebih warm dan ocean current-nya pun lebih tenang berbanding biasa. Okey, kalau kita lihat depan mata kita ni adalah gunung yang sangat indah. Dan depan tadi tu kita baru saja merentasi Bird Cliff yang sangat cantik dan ada banyak burung kat situ, cuma tak boleh nak fly drone lah. Nanti kita sampai dekat piramiden, kita boleh fly drone. Yeah. Sekiranya ada apa-apa hal yang berlaku, inilah dia boat, emergency boat yang akan digunakan untuk safety. Dan sekarang Ustaz Syoki tengah mengamati keindahan alam yang ada dekat Svalbard ni. Ini adalah East Coast East Fjord. Di sebelah sana adalah Fjord. For your info, yeah. Our company, Recreation, all the profit will go to charity. Because we own an orphanage in Malaysia called Rumah Pengasih Warga Prihatin. Okay. So we do the charity. I don't take any salary. So after we make a profit, yeah, then we put it into a small bank in our home and we use it together. Wow. Yeah. But how do you do for living? Yeah. From the profit,
Okay. We eat together, we okay. make a home, and then... You travel together, and after the rest, you put it on the... Yeah, yeah, yeah. We segregate it together. Yeah. Okay, that's fine. And how old are you? Me, 35. Okay. You? 33, then. And 36. About 36? Birthday? Her birthday was yesterday. Oh, happy birthday. Happy belated birthday. So how long have you been in Svalbard? We just arrived yesterday. Yeah. And, we are coming back to Tromsø, I think Monday. Oh. And after we have a flight to go back to Paris. Oh, I see. How long have you been in Norway? We went to Norway last year. We really like Norway. Okay. And you repeat again. Come yes. here. And we went to Lofoten before here. Yeah. Yeah, Lofoten Island. Okay. It's really beautiful. If you want to incorporate it in your travel trip, travel for your customer, it's really perfect. Actually, we already make a trip to Lofoten. Okay. Before this, 2018 and 19. Okay. Okay. I break that. Okay. So we've been to Rene. Yeah. And Svolvær. Okay. And Senja Island is cool too. Yeah. It's yeah. Just touristic. Yeah. But it's cool too. Yeah. Yeah, I really like that. Okay, sekarang saya pula tengah beratur untuk ambil makanan. Jadi kalau let's see, kalau kita ambil makanan, masa kita isi form untuk kita nak dapatkan aktiviti ni, kita boleh isi form untuk apa yang kita allergy dan dietary kita macam mana. So kita bagi tahu no alcohol, no pork because we are Muslim. So dia orang noted dan dia orang nak bagi tahu lah dia orang punya chef ataupun juga masak lah. Jadi kita boleh select ada salmon dan yang kita boleh makan ada nasi dan juga sayur-sayuran yang mereka sediakan. So itu antara apa yang boleh prepare lah. Dan kalau tengok dekat sini ada bendera ni, ni bendera LGBT. Kalau korang nak tahu sebenarnya hari ini, tahun ini adalah hari mereka sambut hari LGBT sedunia kot. Dekat Svalbard ni, saya beritahu. Dan kebetulan tengah hari dan kami tak nampak lah, tak dapat nak ikutilah, nak tengok apa yang diorang buat, macam mana diorang enjoy benda tu. Jadi dia sedia, dia bagi kita pinggan macam ni. Yang juga kita pilih-pilih roti. Kalau ada nasi, kita ambil nasi. Kelaparan guys. Because we cannot eat pork, can we have two? Of course. Right, thank you so much. Okay. One, is this salmon? Yeah, big salmon. Big salmon. Hope you enjoy it. Right, thank you. Thank you. Dia memahami kita. Alhamdulillah, kita tak dapat makan pork. Dan jangan risau, dia alcohol free. So kita dapat dua bahagian salmon yang sangat besar. Oh ni kalau kat kedai ni dua ni saja ni dah 100 lebih dah ni. Betul tak? Betul. Ha, tengok tu. Okey. Tapi yang seronoknya kan, kalau kita travel di luar negara ni, kita jangan limitkan kita punya pemikiran tau. Macam contoh satu tempat tu tak ada banyak kedai halal. So kita kena carilah benda-benda yang macam ikan, sayur, something yang tak ada kena-mengena dengan yang dia kena sembelih. So bila kita travel jauh ni, terus saya tahu sebenarnya banyak lagi benda yang kita boleh makan. Jangan kita limitkan kita nak ayam, kita nak benda-benda yang biasa kita makan. Macam ni saya memang tak biasa makan salmon. Tapi bila kita tahu kita boleh makan, so kita kena terima lah. Dan sebenarnya sedap pun benda ni kan. Salmon, sayur, roti, banyak benda kita boleh makan bila kita travel. Okay, so saya dah makan dah. So inilah dia. Wah, rasa yang ini macam sedap je, salmon dia. Tengok berasa-rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Perfect lah dia punya cara dia masak salmon ni yang best. Dia belajar nanti juicy, dia ada masam-masam, masing-masing garam tu. Ui, perfect lah. Dia boleh tambah, dia kata. Yang paling best kalau korang tengok datang dekat Norway ni, ni soal pasal nasi. Kedai mana-mana kita pergi pun senang nak jumpa nasi. Dan kita tengok tadi pun dekat dalam ni pun ramai orang putih yang makan nasi. So no worries. Tapi spesial sikit lah, kita makan nasi pakai garfu.
jom. Saya nak panjang ni. Saya teringin nak panjang. Wow. Dia pijak situ. Jalan. Okay. So, ni dia. Wah, ni. Ini pun kita boleh sebenarnya. Bigger visit Svalbard. Kita boleh booking. Okay. Sekarang ni kita dah mula mendekati dah iceberg ni. Saya tak pasti ni iceberg apa. Oh, tapi very beautiful, betul tak? Betul. Tengok tu. Piramida tu. Piramida sana? Mana? Piramida. Okay, jadi kami dah mula menghampiri glasier di depan ni. Kalau macam seperti yang saya pernah kongsikan dalam perkongsian sempat terbang kita orang berkenaan dengan glasier. Kalau di Iceland tu saja hampir 1 km glasier dia sudah mula mencair. Jadi disebabkan perubahan cuaca ataupun kita panggil climate change. Macam kita katakan tadi, kenapa polar bear sampai dia kena hunt reindeer? Kalau dulu sebelum ni diet dia adalah dia makan ni seal, disebabkan kerana ais dah banyak mula mencair, dia tak boleh nak hunting seal tu daripada ais-ais yang ada, bongkar-bongkar ais yang ada. Jadi kalau kita lihat di hadapan saya ni, saya rasa lebih kurang ada 5 tingkat pun tinggi glasier depan mata kita orang ni. Okay, kalau kita lihat kat situ ada beberapa gua yang kita lihat, kalau boleh nampak ada macam ice cave macam saya nampak dekat masa saya pergi dekat Iceland. Kalau dulu tu dia punya iceberg dia sampai island ni. Ni dia panggil Retreat Island. Glacier ni dah mula mencair. Ini antara pengalaman rare yang kita boleh dapat juga dalam perjalanan ke Pyramiden. Melihat dengan mata kepala kita sendiri glasier gergasi yang dipanggil Northern Skjold Glacier. Memang sangat cantik weh. Dan kalau kita lihat, di sekitar air laut menjadi keruh akibat dari runtuhan glasier yang mencair. Bila runtuh, ia akan menghasilkan debris yang terhakis dan itu yang mengakibatkan air laut di sekitarnya menjadi keruh. Kita pun dah tak jauh dah dengan Pyramiden sebenarnya. Hanya beberapa minit sahaja lagi akan sampai. So, where are you coming from? You know, I was born in Soviet Union. Wow! Woo! Very nice! And I used to live in Pyramiden at least for 4 seasons. 4 seasons? Yeah, in the place we're going now, okay. I used to live there. Oh, you are a researcher or what? Researcher? No, there is no research. Oh, I see. So, you are just staying there? No, working as a guide. Okay. Hotel manager. Okay. Harbour master. Postman, sometimes bartender. Oh, and a lot of multitasking. Yeah, I left in the very end of October last year. Oh, okay. And now I'm going just to spend 4 or 5 days hiking and just relaxing, enjoying some parties with old friends. Yeah. Oh, okay. Very good, very good. Yeah. Okay, kita jumpa dah walrus. Kalau ada lagi, insyaAllah kita tengok. Where? Oh, tengok semua orang tengah mencari. Sekarang ni kita rasa macam kalau jumpa walrus tu memang rare. Sebab apa? Dia wildlife yang ada dekat sini. Oh, fantastic. Dan depan tu adalah Pyramiden. Nanti kita akan sampai dan kita akan turun. Dalam 2 jam mereka beri masa untuk kita explore Pyramiden. Tu dia. Ha, tu. Ya Allah, macam tu pun dia settled. Belum lagi polar bear. Besar tu. Besar wei. Hanya untuk mencari seekor walrus. Saya rasa misi kita hari ni memang nak cari walrus. Bukan polar bear cari. Cari. Tak sampai kapal ni. Дорогие телезрители, передаю привет вам с борта корабля Billy Fjord, что направляется на рудник Пирамида. Okay, kita dah menghampiri pelabuhan Pyramiden. So, kapal nak parking dulu. Dia ambil side parking supaya senang kita nak turun. Senang?
Sejuk? Sejuk. Apalah sejuk. Aduh. Kata kat orang, apa pun dah bungkus macam mayat tadi. Kita dah sampai dekat Pyramiden. So dekat sini ada banyak tinggalan-tinggalan ataupun abandoned building yang dibina ketika zaman Soviet Union. Oh, banyaknya dia punya coal dia. Atas tu coal. Okay, sebelah sana Pekan Pyramiden. So kita akan berada di sini sekitar 2 jam selepas saja kapal kita selamat berlabuh di sini. Okay, sekarang ni kami nak ambil beg kita orang. So kita ready untuk turun. Let's go, let's go. Senapang dengan dia orang sebab kalau kena attack dengan bukan walrus tapi polar bear. Kita bawa set kamera kita. Tengok dia punya minerals dekat gunung tu banyak. Okay, jom kita dengar briefing daripada dia orang. Yeah, so I think we should just do one like all of you are going with me. And all of you will go with Igor. Yeah, so right now we can just proceed there and wait for the bus. Do so this circle bus station, yeah? Bus stop. Tu dia, dia buat lawak. Mana ada bus kat sini? Tak hampir menjadi. Ya, kita bagi poin sikit. Sebelum memulakan ekspedisi masuk ke Pekan Pyramiden, kami dibahagikan kepada dua kumpulan. Dan ada guard yang akan membawa senapang sebagai langkah keselamatan jika berhadapan dengan polar bear. Guide akan memberi langkah-langkah keselamatan dan juga sejarah pembangunan Pyramiden. Dan rupanya, memang ada bas yang akan pick up kita dan bawa menuju ke entrance Pyramiden ni. Sekarang ni kita bergerak menuju ke depan tu untuk nunggu bus. After we taking the bus and then we can walk around? No. You're walking only with me. Oh, okay. Because I have the rifle. Okay. Jom kita naik bus. So, dia bagi kita nanti masa untuk kita nak, orang kata, rounding. Tak sabar nak tengok apa yang ada di sini. So, kita jangan lari jauh daripada dia. Dia beritahu tadi, dia advice untuk keselamatan kita juga. Jadi, kita kena obey apa pengatur kat sini tentang dia. So ini dia bangunan-bangunan abandoned. Okay, kita turun dulu. Let's have a walk. Okay, kita nampak reindeer. Ada dua ekor. Reindeer. Dia India. Abang tadi tu ada senapang, kita minta dia tembak boleh tak? Ini adalah kawasan yang dilarang sama sekali untuk kita memijak rumput-rumput dia kerana dia menjadi bekalan makanan khususnya kepada reindeer. Dan mereka memerlukan dalam musim panas ni 3 kilogram makanan sehari untuk memastikan mereka survive ketika winter nanti. Kerana kawasan atas rumput ini akan dilitupi oleh salji. Jadi waktu itu tidak ada lagi makanan, mereka kena gali salji tu baru dia orang boleh jumpa makanan yang direserve-kan untuk mereka. Okey, kalau kita lihat dekat sana tu ada banyak bunyi burung-burung sigal tu. Dan kita lihat kat sini itu adalah refrigerator, tempat simpan makanan. 1972 itu adalah building untuk animal farm. Dan ada beberapa bangunan-bangunan yang telah di demolish. Dan ada beberapa yang mereka conserve lah. Dan ini adalah building dormitory. Tengok. Wah. Itu adalah crazy house. Dia ingat, burung-burung ni ingat itu cliff. Langsung dia jadi bangunan tu cliff. Dia panggil crazy house sebab bunyi dia. So kalau kita lihat dekat sini, bangunan-bangunan dia memang vibe-vibe Soviet. Bangunan ini juga merupakan hotel kepada mereka yang ingin tinggal lebih lama untuk hiking dan melakukan ekspedisi panjang yang memakan masa 2-7 hari. Ini adalah kawasan cafeteria ataupun tempat makan untuk pekerja-pekerja yang mendiami Pyramiden dan mereka dibenarkan untuk makan di sini dengan bekalan makanan yang percuma khusus kepada pekerja-pekerja. Ini kalau kita tengok ni, tempat untuk memasak masih lagi utuh walaupun dah ditinggalkan lebih daripada 30 tahun. Rasanya sama seperti kibbutz, cara mereka olah pengurusan makanan. Jom kita bergerak menuju ke sport center dia. Jadi tak apa dia cakap banyak panjang tadi, dia tak bersetujulah dengan polar bear yang dilukis ni.
kata, macam anjing. Artis yang buat ni tak pernah tengok polar bear pun. Dia gunakan fantasi dia je. Oh, dapatlah polar bear usia anjing. Ni sports center dia. Tak boleh bayangkan macam mana dia orang bawa semua bata-bata semua ni, the banner benda ni. Wey, zaman tu 1980-an tau. Itulah. Kita nampak kayu-kayu dekat atas ni dan juga decoration ukiran kayu di sebelah kiri dan kanan ni semuanya dibawa daripada Soviet dan keluasan kolam mandi ni adalah 25 meter panjang dan dia menjadi lokasi yang memang disukai oleh orang-orang di piramida ni untuk mereka membuat aktiviti-aktiviti sukan di sinilah. Okay, jom kita masuk dia punya dewan dia. Dewan dia ni tempat dia main basketball dan berhimpun. Tengok poster-poster ni, poster daripada memang zaman 80-an. Obviously. Dibangunkan mengikut idea Soviet tentang masyarakat yang ideal. Terdapat stesen minyak, rumah hijau dan ladang, sekolah, tadika, perpustakaan, hotel, restoran dan hampir semua kemudahan yang diperlukan oleh seseorang. Saling tak tumpah seperti kibbutz, sebuah sekolah elit Yahudi yang pernah kami bongkarkan semasa kembara kami di Jerusalem. Hebat betul bangsa ni, boleh membina sebuah kota selengkap ini di penghujung planet bumi. Bila kita sampai ke piramida ni, kita boleh katakan dia macam satu center yang lengkap lah. Macam kebajikan, sport, semua hostel tu kan. Dewan makan, bagi pekerja-pekerja kat sini lah yang mining semua kot. Betul. Dan benda yang paling mengagumkan, dia punya infrastruktur dia sangat lengkap lah. Macam mana dia bawa semua benda-benda tu ke sini dan membinanya tapi akhirnya meninggalkannya. Kebanyakan bangunan masih berdiri seperti sedia ada ketika penduduk pergi. Masih kekal di tengah-tengah piramida adalah patung Lenin yang mengawasi bandar. Dengan pemandangan ke arah glasier indah Nordenskjöldbrinn dalam jarak yang jauh ke timur. Di sekelilingnya juga masih tumbuh rumput yang pernah diimport sepanjang perjalanan dari Siberia satu ketika dahulu. Inilah perjalanan yang benar-benar berbaloi dan bermakna buat kami. Nice experience. Walaupun tengok Mafia ni ada bendera LGBT, kami tidak bersetuju, kami cabut. Tak tepi. Tapi kita makan Mafia. Bakar dia, bakar. Tanda tak setuju. Tapi sebenarnya ni bukan LGBT kot. Sebab dia ada 6 je warna. Ya? Yeah. Bukan eh? Rainbow 7. Oh, okay. Rasa cheese dia. Gula sangat tinggi. Manis. Okey, sekarang ni kita ada nampak whale. Oh, tempat dia menyembur. Wah. Oh, wow, banyak ni. 1, 2, 3. Push, push. Okey, kita tengah mengejar paus. Oh, see that? Wah, alhamdulillah. Sekarang ni memang dia is freezing, crazy.
Tengok tu, Zarul. Tapi cuaca sangat cantik. Subhanallah. Depan kita dah ada whale. Depan saja. Tak jauh dah. Melihat whale dihembus-hembus walaupun tak dapat tak apa-apa dekat, tapi dapat juga dalam lebih kurang dalam 50 meter. Sangat cantik. Jadi lepas tu kita minta, kita turun bawah lah. Saya dah kesejukan, freezing, tangan dah sakit ni. So kita minta air panas, hot water. Lepas tu kita minum dengan air coklat ni. Saya dah rindu dah dengan dark coklat by OCOC ni dengan coconut milk. Nampak tu, minuman sihat. Gula dia gula kelapa, bukannya gula putih tu. Dan kita nak makan 70% dark coklat untuk minda kita. Okay, alhamdulillah kita dah sampai dah di pengkalan. Wah, cuaca hari ni memang cantik lah. Rugi kalau kita tak manfaatkan. Sampai besok pagi. Alhamdulillah. Okay, kita dah pun selamat sampai. Terima kasih. Wah, thank you. Sama-sama. Thank you. Wah, tu dia experience kami di atas boat. Alhamdulillah, kita naik bas balik. Kami tak jumpa polar bear. Tapi dapat jumpa ikan paus, walrus. Jadilah, sekurang-kurangnya adalah juga rezeki untuk kita dapat experience. Reindeer pun dapat. Ah, reindeer. Ah. Itu tiga ekor tu sangat-sangat mesra alam betul lah. Eh, saya rasa kagum lah dengan Svalbard ni. You all kena datang lah. Betul tak? Betul. So, kalau kita lihat experience yang kita boleh dapat kat sini memang priceless. Dan tempat yang remote macam ni memang superb. Apa? Nanti pergi dengan kita orang next year. Jangan datang semata-mata kerana tempat yang cantik je lah. Dia kena faham sejarah dia, keunikan dia, nature. Yeah. Behind this nature yang sangat luas ni. Betul. Korang kena faham betul-betul lah. Kita bukan, saya datang untuk bercuti. Kalau harap bercuti macam pergi Langkawi tu kan, tak dapat lah kat sini. Yes. Okay, itu dia. Padah bila dia kencing. Dia kalau dia buang air besar satu jam, terpunca-punca nak kena tinggal tu. Diorang kat sini rasanya macam kita sekarang dalam satu bas. Diorang tak pakai mask pun, kita pun tak pakai lah mask. Sebab diorang ni macam dah tak ada COVID dah kalau dekat Norway ni. Tapi apa-apa kita tak risau. Kita dah ambil dah insurans kita. Smart Traveller Enhanced by Axa tu memang dah ada dah. Included dengan the coverage untuk so far dalam perjalanan trip kita ni memang di cover untuk COVID-19. Alhamdulillah sampai dah. Selamat turun. Thank you. Okay, see you again, Yuri. Don't forget to add me on Instagram. Oh, okay. All right. Aku terasa macam nak jalan dekat situ. Jangan weh, tempat pola weh. Okay, jika naik kenderaan terlalu mainstream, saya duduk belakang kali ni. Tapi pakai seluar ni memang puas hati lah. Seluar Fairhaven ni. Tak rasa asal, angin sejuk. Okay, lepas ni kita nak berbaju Melayu. Nak bergambar sebelum kami pulang esok. Di Oslo berjumpa dengan salah seorang warga Malaysia lagi. Ramai juga orang Malaysia dekat Norway ni. Kita berjaya menambahkan populasi orang Melayu di bumi Svalbard. Tapi esok je lah. Sejuk. Nyesal pula duduk kat belakang.
Weh, hey, pandang depan, driver. Hey. Kita kat sini ada kaki mabuk seorang. Dia pantang duduk atas bot, dia jadi mabuk. Harap naik kereta ni dia tak mabuk. Aduh. Alhamdulillah, inilah hari terakhir kami di Svalbard. Hari terakhir untuk kami nikmati Midnight Sun. Banyak lagi sebenarnya ekspedisi yang kita boleh lakukan ketika di Svalbard. Cuma rezeki belum menyebelahi kami kali ini. Mana tahu, di lain masa kami berpeluang untuk menjejakkan kaki di bumi ini semula. InsyaAllah, next episode kami akan pulang semula ke Oslo dan bertemu dengan seorang rakyat Malaysia yang dah lama menetap di Norway. Berkongsi idea dan bertukar pandangan. Terima kasih subscribe dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, sejuk lah. Weh, ke depan, ke depan. Dia dah ni. Bahaya, bahaya, bahaya. Weh, jangan berhenti, jangan berhenti. Jalan, jalan, jalan. Aku dah cakap dah.